Selamat Sabtu pagi. Seperti biasa, Sabtu pagi kita jalan-jalan cari makan. Tapi hari ini sedikit beda karena kita tadi pergi ke Rumah Sakit Fatimah untuk jadwal imunisasi influenza Kiki. Jadi hari ini kita lagi ada di Ipoh dan di dekat Rumah Sakit si Kiki itu ada restoran baru buka namanya Pasar Grocer. Yuk kita ikutin hari ini acara cari makan kita di Pasar Grocer. Oke, ini adalah daerahnya. Jadi mereka ada di daerah pemukiman. Mereka tuh baru buka Oktober 2022, jadi baru bulan lalu. Dan halal, no pork, no lard. Tempatnya lumayan enak, ada outside-nya. Karena mereka Mediterranean, jadi mereka sediain sisa shisha juga. Kayaknya kalau malam seru nih ya, banyak orang-orang nongkrong-nongkrong shisha-shisha. Parkirannya lumayan banyak, tapi kita tadi nggak dapat parkir di sini karena udah penuh. Lumayan loh pagi-pagi nih, belum jam 12 tapi udah rame banget. Dan itu ada sedikit kebun, bukan kebun sih, taman yang ada kaktus-kaktusnya nih. Kaktusnya kayaknya dijual deh, iya, 3 pieces 10 ringgit. Jadi 3 pieces tuh 30.000. Kalau kita masuk ke dalam, ada foyer-nya yang berfungsi sebagai kasir juga. Terus ada ruang makan. Yuk kita masuk ke dalam karena di dalam juga ada grocery shop. Jadi ini ada apa namanya, grocery shop yang jual buah-buahan. Golden berry, ini golden berry harganya 12 ringgit. Padahal kalau di room, di kadang-kadang di jalan suka banyak nih golden berry. Buah-buahan, tapi kayaknya nggak ada yang special banget deh. Maksudnya nggak ada yang khas Mediterranean gitu. Red dragon, ini juga. Grocery-nya sih standar grocery. Minumannya juga standar, keju-keju. Dan harganya juga gak terlalu mahal. Kejunya 10 slices 15 ringgit, 45 ribuan lah ya. Terus mereka juga jual oyster 22 ringgit 2 pieces. Jadi satunya 11 ringgit. Mereka juga jual ini loh, kaviar, Melanger special. Terus di frozennya ada apa? Kita lihat di frozen. Es krim, wrap, sama all the frozen food. So, kita lihat makanannya ya. Kita pesen shakshuka untuk breakfast dan juga bagel. Kalau makan di restoran emang pasti rusuh dari Kiki nih. Nggak bisa menikmati minuman sedikit pun. Jadi breakfast kita comes with americano, terus udah gitu punya aku nambah 5 ringgit untuk dapet latte. Wow, you're a donut girl. Are you happy to be a donut? Donut! Bye bye, donut! Donut
Makanan kita udah sampai satu bagel with smoked salmon, mushroom, and the salad looks nice with grapes. Salad, cheese. Enak kayak ini. Cuma kok bagelnya agak-agak kayak roti ya, kayak hamburger bun gitu. Ya, ya ini lebih ke burger bun instead of bagel. Huh? Yeah, why didn't they serve this with bagel? And what it says is bagel, clearly. Di menunya bagel with smoked salmon and salad, tapi keluarnya hamburger. Padahal mereka punya bagel. Wah, adalah satsuka. Satsuka. She wants to have the sausage. Give her the sausage. The plate is hot. Hot. Want some on your plate? Yeah, I'm so sorry. You don't like this one because it thinks the bread only comes with the bread. You don't like the salmon? You like that? Maunya yogurt-yogurt juga. You like your yogurt, Kiki? You like it? Yeah? Yum, yum, yum. Yum, 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 yum. Akhirnya makanan kita habis deh. Sekarang tinggal nungguin Nona kecil ngabisin yogurtnya. Then we have to cut it, but it's hard to cut. Ini makan, kuih, jamur. This is not something to cut. You just have to eat it and kill it. Like this. That's how you eat it. Kiki, look at this layer. Stop. Here, this is so good. Look, you just drop your shoes out. It's okay, Kiki. It's okay. Leave it there.
Mama get the tissue, okay? Wipe your mouth. Terima kasih sudah nonton video kita hari ini. Kalau kalian suka konten-konten kita, jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar selalu ketemu kita di video-video berikutnya. Sampai ketemu lagi!